I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all- Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Info Viral Kini. Channel ini menyediakan kupasan isu-isu hangat artis dalam dan luar negara, drama-drama terbaru dan kupasan isu politik. Sebelum itu, tolong admin untuk like, share dan jangan lupa tekan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti isu-isu hangat terkini dari channel ini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini. Masih sedap suaranya. Lama mendiamkan diri, Dato' M. Daud Kilau kini berkerusi roda. Penyanyi legend Dato' M. Daud Kilau kini atau lebih dikenali dengan gelaran Raja Gelek Malaysia pernah terkenal dengan lagu-lagu seperti Cik Mac Molek dan Gila Judi. Bagaimanapun, penyanyi berusia 84 tahun itu kini lama menyepi gara-gara kesehatannya yang tidak mengizinkan. Difahamkan M. Daud Kilau atau nama sebenarnya Muhammad Daud bin Kilau menghidap penyakit jantung, paru-paru berair dan kebas kaki dan tangan. Baru-baru ini, seorang pengguna TikTok dikenali sebagai Linda Zakaria telah berkongsi keadaan terkini bekas pemenang bintang radio itu. Menurut video tersebut, M. Daud Kilau dilihat berkerusi roda namun masih mampu untuk menghiburkan hati orang ramai. Bukan itu saja, suara beliau yang menyanyikan lagu Cik Mac Molek itu masih kekal sama dan sedap didengar. Meninjau di ruangan komen, ramai peminat yang meluahkan rasa rindu untuk melihat persembahan M. Daud Kilau. Malah mereka turut mendoakan kesehatan penyanyi berasal dari Bagan Datuk Perak itu agar dapat kembali sehat seperti sedia kala. Sekian info hari ini. Terima kasih.